tips nasihat oleh kelab konseling dan kerjaya SK Desa Tun Hussein On. Lima tips minda sihat. Pertama, jaga pemakanan dan dapatkan tidur yang cukup. Kedua, bergaul dengan komuniti yang positif seperti ahli keluarga dan kawan rapat yang boleh mendengar masalah kita serta memberi kata-kata semangat dan motivasi. Ketiga, bina tabiat yang baik yang melibatkan aktiviti minda dan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, membaca buku, membuat latihan uji minda dan sebagainya. Keempat, berfikiran positif. Bukan lihat kepada kekurangan dan kelemahan diri, tetapi lihatlah kepada kekuatan dan kelebihan diri. Bukan fokus pada masalah, tetapi fokus kepada cara penyelesaian masalah. Fikir yang baik-baik aja. Kelima, bersyukur. Kalau kita rasa kita banyak masalah, lihatlah di luar sana, ramai lagi orang yang lebih banyak masalah daripada kita. Kalau kita rasa kita susah, tengok di luar sana, ramai lagi orang yang lebih susah daripada kita. Bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Dengan bersyukur, hati kita akan tenang. Sekarang kita akan membincangkan tentang minda positif. Apakah ciri-ciri minda positif? Sentiasa berfikiran positif. Mahir menyelesaikan masalah. Tahu kekuatan diri. Tabah hadapi cabaran. Hargai dan sayangi diri. Tidak mudah putus asa. Semoga bermanfaat.